Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi ja'alana syahr Ramadan syahrun mubarak fihi lailatul qadar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat bercerita tentang seseorang yang hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam. Seorang tersebut kesehariannya ketika malam hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tahajud dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika siang hari mereka berjihad, memegang pedangnya, menggunakan baju besinya, menggunakan kudanya untuk berperang, berjihad fi sabilillah. Ketika menjelaskan kisah tersebut, para sahabat bersedih, menundukkan kepalanya. Kenapa para sahabat bersedih? Karena mereka tidak dapat melakukan hal tersebut karena kemungkinan umur. Karena umur umat-umat sebelum umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang 100 tahun, ada yang 200 tahun, bahkan ada yang ribuan tahun umurnya. Jadi para sahabat bersedih karena mereka tahu bahwa umur mereka tidak seperti umur-umur umat-umat terdahulu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sittin wa sab'in." Umur umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun. Ketika para sahabat bersedih, datang Jibril menghampiri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mewahyukan surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lainatul qadri khairun min alf syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Seketika itu juga para sahabat bergembira karena Jibril menyampaikan wahyu seperti itu. Wahyu surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata lailatul qadar diambil dari dua kata. Yang pertama adalah lailah, yang kedua adalah qadar. Lailah artinya malam. Malam yang mulia. Ada dua malam di dalam agama kita yaitu Islam. Malam nisfu Sya'ban, terus kemudian malam Lailatul Qadar. Kemudian qadar artinya sempit. Wa qudira 'alaihi rizquhu. Wa qudira, disempitkan. Kenapa artinya sempit? Karena malam tersebut, ketika malam itu tiba, malam Lailatul Qadar itu tiba, maka para malaikat berduyun-duyun menuju buminya Allah Subhanahu wa taala, menebarkan sayapnya. Jika saja malaikat itu berbentuk fisik seperti manusia, maka akan penuh dunia ini dipenuhi oleh malaikat. Tapi malaikat dibuat atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa cahaya. Itu artinya tidak memerlukan tempat. Seperti cahaya lampu. Cahaya lampu, kalau kita lihat bahwa cahaya itu, walaupun kita memasang banyak sekali lampu-lampu,
lampu tersebut tidak bertabrakan cahayanya. Begitu juga para malaikat ketika malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya anzalnahu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalam bulan Ramadan Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan, pertanyaannya adalah kapan Lailatul Qadar itu akan datang? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadar itu datang di malam-malam ganjil 10 akhir bulan Ramadan. Oleh karena itu, di 10 akhir bulan Ramadan jangan kita bermalas-malasan di rumah. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang 10 terakhir di bulan Ramadan, Nabi Muhammad asyaddu izarahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengencangkan pinggangnya. Ikat pinggangnya bukan berarti mengencatkan bukan berarti menguatkan ikat pinggang itu seperti fisik dohir seperti itu, tapi maknanya adalah melupakan hal-hal duniawi dan menyongsong akhirat. Jadi ibadah ketika bulan Ramadan atau bulan 10 terakhir bulan Ramadan untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Dan kita sebagai umatnya, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah selayaknya dan sepatutnya kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika 10 hari menjelang terakhirnya bulan Ramadan, maka kita berduyun-duyun untuk menuju masjid-masjid untuk beritikaf, karena disitulah kemungkinan dan pastinya kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum singkat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.